نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di majelis taklim yang dimuliakan Allah ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema yang diberikan kepada saya memang agak sedikit kekinian, ya, mempersiapkan generasi muslim di era milenial. Kenapa itu judul-judulnya hungkul nu gayanya, ya. Sesungguhnya ketika kita berbicara tentang mempersiapkan generasi muslim, ini adalah pembicaraan yang sifatnya abadi, pembicaraan yang sifatnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sejatinya di setiap zaman dan di setiap tempat dalam kondisi apapun kita dituntut untuk bisa mempersiapkan generasi muslim tersebut yang mampu menghadapi zamannya. Kalau kita perhatikan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan kita perhatikan bahwa Rasul bagaimana mempunyai perhatian yang luar biasa untuk mempersiapkan kader-kader penerus perjuangan. Rasulullah SAW misalkan, di antara yang pertama beriman kepada Nabi itu adalah ada dari golongan anak muda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan kalau kita perhatikan sesungguhnya seperti Abu Bakar sendiri, itu ternyata masih muda. Ketika Rasul dengan Abu Bakar itu adalah usianya berbeda cuman sekitar 2 tahun lebih tua Rasulullah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang berada bersama Rasulullah itu rata-rata mereka yang berusia muda. Umar bin Khattab juga di bawah Rasulullah. Ya. Belum kita lihat misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan generasi-generasi misalkan di bidang keilmuan. Bagaimana Rasul mengkaderkan seorang Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini sahabat yang masih sangat muda sekali, remaja, usianya belasan tahun. Tetapi beliau adalah seorang sahabat yang terkenal dengan keahliannya di bidang ilmu tafsir. Karena Rasul pernah mendoakan khusus kepada Ibnu Abbas ini, Allahumma faqihhu fiddin wa'alimhu ta'wil. Bagaimana juga ketika Rasul membuat sebuah kebijakan untuk menyebarkan agama Islam, ketika misalkan Rasul mengutus ke Yaman, maka yang diutus adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad adalah seorang pemuda. Bagaimana juga ketika Rasul setelah bai'at Aqabah pertama kemudian mengutus seorang sahabat menjadi duta, menjadi da'i ke Madinah yang berdakwah selama setahun sebelum Rasul hijrah, yang diutus adalah pemuda, yaitu Mus'ab bin Umair. Dan yang paling fenomenal adalah ketika Rasul sebelum meninggal, Rasul mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh seorang remaja yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah, yang ketika Rasul wafat kemudian terjadi perdebatan di antara para sahabat apakah pasukan ini diteruskan atau di pending. Kenapa? Karena Rasul sudah meninggal, tapi Abu Bakar meneruskan rencana Rasulullah SAW dan tetap mengutus Usama bin Zaid. Nah, ini diantara bukti-bukti bahwa Rasulullah SAW itu sangat mempunyai perhatian yang luar biasa dalam mempersiapkan generasi muda untuk melanjutkan perjuangan. Dan tentu hadirin waktu iman, makanya saya di sini tidak disebutkan generasi muda atau tua, generasi muslim. Nah, memang ada sedikit di era milenial. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana kita mempersiapkan generasi
Muslim di era milenial ini, kayaknya kita harus kenal dulu apa yang disebut dengan milenial itu. Naon ari milenial teh? Kapung kurma tahun 2000 masuk tahun 2000 disebut milenium, ya. Jadi masuk kepada era milenium. Satu milenium itu adalah 1000 tahun. Kalau satu abad 100 tahun. Tapi milenial, nah, jadi siapa sih generasi milenial itu, ya? Apa bedanya generasi milenial itu? Ada apa? Generasi, ada yang disebut generasi X, ada yang disebut dengan generasi Z, ya. Nah, ini secara ringkas saya ambil, ya. Yang dimaksud dengan era atau generasi, bukan era sebetulnya, bukan zaman. Milenial itu lebih kepada kelompok umur, ya. Jadi dulu di Amerika, ya, ketika selesai Perang Dunia Pertama, ya, Indonesia merdeka itu selesai Perang Dunia Kedua. Indonesia merdeka itu selesai Perang Dunia Kedua, ya, 45. Nah, sejak tahun 46 lah kita hitung sampai tahun 60 itu disebutnya dengan generasi X. Maaf, bukan X, tetapi lebih disebut, maaf, ya, generasi X, ya, atau generasi baby boomer. Kenapa disebut baby boomer? Karena setelah selesai Perang Dunia Kedua di Amerika, ya, dan di berbagai penjuru dunia, itu terjadi kelahiran anak secara besar-besaran, secara booming, sehingga generasi itu banyak. Dan generasi yang lahir di antara tahun 46 sampai dengan tahun 60 itu disebut generasi baby boomers, ya, dan ada bukunya. Nah, kemudian setelah itu baru disebut generasi X. Generasi X ini adalah yang lahir tahun 60 atau 65 sampai sekitar tahun 80-an. Karakternya beda, ya. Karakternya beda, dan itu sudah tidak kelahiran, tidak se-booming di generasi pertama setelah Perang Dunia Kedua. Nah, di sini disebutkan milenial adalah sering juga disebut generasi Y atau Gen Y, Y, atau generasi langgas, adalah kelompok demografi setelah generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980 sebagai awal kelahiran kelompok ini, dan pertengahan tahun 90, ada yang sampai 95, itu akhirnya, ada juga sampai 2000-an, akhir dari kelompok generasi Y atau generasi milenial. Rata-rata mereka adalah anak dari generasi baby boomers dan anak dari generasi X, ya. Nah, milenial pada umumnya adalah anak dari generasi baby boomers dan Gen X yang tua, ya, urang lah gitunya. Milenial kadang-kadang disebut dengan eco boomer karena adanya booming peningkatan besar tingkat kelahiran pada tahun 80-an dan 90-an. Nah, tetapi tren di tahun 2000-an ke sini kelahiran itu menurun. Termasuk orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, bahkan orang-orang Jepang, saat ini mereka itu cenderung tidak ingin mempunyai anak. Sehingga tingkat kelahiran itu menurun. Bahkan ada yang memprediksi bahwa beberapa puluh tahun ke depan di Amerika itu bisa jadi Islam itu menjadi mayoritas. Kenapa? Karena banyak imigran-imigran Muslim yang terus mereka itu, ya, berketurunan. Sementara orang Amerikanya sendiri itu sudah malas punya anak, ya. Jadi mereka pikirnya mun boga budak teh riweuh, ya. Riweuh ngadidikna, riweuh yeuna, bakal aya dampak sosialnya dan semacamnya, sehingga mereka memilih tidak mempunyai anak. Ya, ada teman saya baru pulang dari Jepang, 3 tahun dia di Jepang, sama. Orang Jepang juga sama, ya. Bahkan sampai pemerintahnya setiap bayi lahir itu langsung mendapatkan tunjangan. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan. Kalau orang-orang sudah tidak berketurunan, ya, itu kan nanti
generasinya terputus. Siapa penerusnya? Berbeda dengan prinsip Islam. Prinsip Islam itu tazawwajul waludal waduda, cing lalawa budak. Ya. Nah, ini ya. Tong panjang ting dinu yeuna malah. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya, generasi X, generasi Y, milenial. Kalau generasi X, Pak, ya, itu mereka kecenderungannya menjadi eksekutif, mun baheula amanya, jadi pengusaha, pengusaha sukses atau orang kantoran. Tapi kalau generasi milenial, kecenderungannya apa? Bukan. Kecenderungannya bebas, ya. Kecenderungannya bebas, tetapi mereka kreatif. Nah, generasi milenial ini, ya, kita percepat saja, itu sangat identik dengan perkembangan teknologi atau sering disebut dengan revolusi industri 4.0, ya, 4.0, ya. Nah, jadi kalau dibagi perkembangan atau revolusi industri itu mengalami 4 fase. Sampai sekarang disebut fase keempat itu, 4.0 itu atau 4.0 itu. Yang pertama, industri tahap pertama itu adalah masih pertama kali mesin ditemukan, mesin uap, ya. Kemudian juga alat tenun itu pertama ditemukan. Sehingga orang mulai mengenal pabrik, mulai mengenal pabrikasi, tapi belum jumlah besar. Kemudian tahap kedua itu terjadi mass production, produksi secara besar-besaran, perakitan alat-alat secara besar-besaran. Kemudian sudah mulai memakai energi listrik. Kalau yang pertama masih memakai energi uap. Nah, di tahap ketiga sudah mulai ada komputerisasi dan sudah ada mulai otomatik, ya, otomatisasi dalam produk-produk. Nah, di generasi keempat ini yang paling berperan adalah cyber physical system, ya, yaitu sistem physical cyber. Cyber itu apa? Internet. Sehingga internet menjadi barang yang utama di masa di masa revolusi industri 4.0, ya, 4.0, ya. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, kita lanjut saja, Pak. Barudak milenial ciri khasnya naon? Ya. Anak-anak milenial teh barudak urang. Ya, jadi ieu ngaji di kolot tapi bahasan anak muda teu naonnya. Ya, keun we. Sabab barudak ngora teh budak urang, gitu ya. Anak muda itu anak-anak kita. Berarti kita harus mengetahui problematika mereka itu seperti apa, gitu ya. Nah, ciri khas generasi milenial itu pertama, mereka lebih suka gadget, naon gadget teh, Pak? Gadget teh HP, ya. Kemudian tablet atau ini juga bisa, ya. Netbook, ya, laptop, kemudian notebook. Pokoknya mah semacam alat-alat elektronik yang sering disebut smartphone. Smartphone teh naon? Telepon pinter. Kade ulah tibalik. Teleponnya makin pinter jelemana jadi bodoh gitunya. Kuduna mah teleponnya pinter jelema oge beuki pinter. Nah, kanyataanna teu sakedik, teleponnya beuki pinter ari jelemana beuki bodoh, tah yeun ulah kajadian. Nah, kulantaran kitu urang ngaji ayeuna, ya. Karena itu kita ngaji sekarang itu agar bagaimana kita menghadapi zaman seperti ini. Ya, bagaimana kita menghadapi zaman seperti ini? Generasi milenial ini di antaranya ciri khasnya mereka lebih suka gadget, lebih suka HP, ya, atau smartphone daripada apa? Daripada TV. Tahun 80-an, TV itu menjadi barang berharga, barang mewah. Anu boga TV di imahna, waduh. Eta teh salah satu indikator kekayaan. Si eta jelema beunghar cenah. Cirina naon? Boga TV. Gitu ya. Itu generasi apa? Generasi 80-an. Ya, bahkan TV-nya juga masih hitam putih. 80-an TV berwarna masih jarang. Karena 80-an saya sudah ingat. Saya masih SD 80-an. Jadi kalau nonton TV yang berwarna itu, eta mah cenah TV-na aya getihan. Nah, kenapa? Karena rata-rata hitam putih, bias. Diwarnaan we geuning ku plastik anu tilu warna teh. Nya, remut lah generasi
eksma remut gitu ya. Ya jadi di apa siga berwarna tapi itu adalah plastik ditutupan. Ya, ada naon warnana teh? Hejo, koneng, beureum. Jadi tipis-tipis siga berwarna. Nah, sampai ke 90-an televisi itu menjadi simbol gitu ya. Nah, sehingga muncul ya stasiun-stasiun TV dan sebagainya. Tapi zaman sekarang anak-anak sudah tidak pegang TV. Ya. Mereka pegangnya apa? HP. Pegangnya ponsel, pegangnya smartphone. Nah, bahkan kalau nonton TV, Pak, sambil pegang HP. Ya. Kalau nonton TV itu sambil pegang HP. Ya, misalkan nonton bola. Di sininya apa? Informasinya. Nah, itu bukan hanya untuk gagayaan, tetapi ada nanti positif negatifnya kita lihat gitu ya. Tetapi ini menunjukkan gaya hidup, tapi juga untuk mempermudah mereka mendapatkan informasi. Sekarang itu Pak, kalau kita tidak nonton TV, kalau misalkan ada acara TV terlewat, tidak semua acara TV jelek ya. Misalkan ya, kita mempunyai acara favorit di TV, misalkan ILC ya, Karni Ilyas. Pami bapak wengi teu nonton, Pak. Kadang-kadang kan pami nonton sok dugikeun ka wenginya. Enjingna buka di YouTube aya. Ya. Besoknya buka di YouTube ada. Di mana? Di HP. Tidak usah jauh-jauh. Ini apa? Berarti di generasi ini, ya termasuk kita yang hidup di revolusi industri ini, menikmati ya. Dan kadang-kadang kalau saya perhatikan, bukan anak-anak, bukan orang-orang anak-anak milenial yang ketengah-tengah HP, tetapi orang tua juga kan tenan mamanya ya, itu kadang-kadang karena WhatsApp pang rarajina gitu ya. Nah, jadi pertama ciri khas di zaman sekarang aja ya, itu adalah orang sangat ketergantungan ya dengan HP, dengan ponsel, lebih suka ponsel daripada TV. Nonton TV beri nyawa HP. Papanggih kabeh ngarariuk tapi kabeh nyekel HP gitu ya. Nah, yang kedua, generasi ini rata-rata mempunyai akun media sosial. Hampir semua milenial itu mempunyai akun media sosial ya. Bukan hanya untuk ekspresi tapi untuk informasi, termasuk untuk bisnis. Kemudian, generasi ini mereka disebut dengan user generate content. Apa user generate content ini? Jadi mereka itu kalau ingin mengenal sesuatu, kalau ingin tahu satu produk, kalau ingin tahu satu informasi, ya, mereka itu tidak percaya iklan. Tapi lebih percaya dari orang yang memakai langsung, user. Maka mereka lebih senang mendengar cerita, pengalaman, testimoni dari siapa? Dari yang pernah memakai barang. Jadi kalau Bapak misalkan mau beli HP atau mau beli motor, beli mobil, ya, maka anak-anak di generasi ini dia tidak terpengaruh oleh iklan, tapi tanya yang sudah make. Urang oke sih kan gitu ayeuna mah. Ya, sehingga lihat Pak, kalau di YouTube itu suka ada namanya unboxing. Unboxing itu apa? Ada barang baru, si yang mempunyai akun YouTube itu dia beli barang itu, kemudian dia buka boxnya, kemudian dia cek barangnya itu, kemudian dia sebar di media sosial. Itu seperti iklan. Iklan aslinya, Pak. Iklan itu kan kalau dulu ada cerita, iklan itu 90% bohong, 10% wadul. Ya. Gitu ya. Mangga, Pak, atuh tinggal we iklan. Iklan sampo. Ya. Yang bintang iklannya itu memang kermatos gelis ya, sudah cantik, rambutnya bagus, henteu make sampo eta ge tos aya rambutna gitu nya diiklankeun. Da dianggo ku urang sampo eta teh nya anger we teu pangaruh. Ya, jadi bukan salah iklan, salah yang percaya kepada iklan. Ya, karena iklan itu harus dilebih-lebihkan gitu. Kan iklan itu propaganda. Propaganda menulutik digedekeun. Ya, nu gede dileuwih gedekeun. Ya, tinggal kita aja. Makanya anak generasi ini dia lebih senang apa? Lebih senang mendengar testimoni dari orang yang pernah melaksanakan langsung. Nah, ini ciri khasnya. Kemudian ciri khas lain, Pak. Kurang suka membaca. Kenapa?
karena semuanya jadi mudah. Ya, mau cari apa, Pak? Mau cari informasi apa? Sekarang bisa di smartphone. Sehingga buku itu menjadi tidak terlalu penting bagi generasi ini. Dia begitu instan mencari informasinya. Padahal buku ini tetap utama. Nah, kalaupun mereka mencari buku, biasanya bukan buku cetak, tetapi buku yang dalam bentuk e-book. E-book itu buku elektronik, ya, sama seperti buku biasa, tetapi dibukanya di smartphone, dibukanya di HP atau dibukanya di tablet, ya, di tab, di iPad, gitu ya. Nah, jadi seperti itu, Pak, ya. Sehingga apa? Orang malas baca, ya. Orang menjadi malas baca. Dalam pekerjaan, Pak, generasi milenial itu cenderung tidak loyal. Tidak loyal itu apa? Tebetahan. Tebetahan itu bahasa Sunda naon? Hejo cokor. Ya, jadi cenderung tidak loyal, tidak betah di satu pekerjaan. Dia ingin berpindah-pindah, mencoba berbagai pekerjaan. Kemudian apa lagi? Tapi kalau bekerja, mereka efektif. Ya, sehingga ada yang mengatakan di tahun 2025 itu diperkirakan 75% lapangan pekerjaan itu dikuasai oleh milenial. Perilaku mereka di pekerjaan itu paling lama 3 tahun dia akan pindah, gitu ya. Nah, kemudian meminta jam kerja yang fleksibel. Jadi kalau dulu generasi sebelumnya itu sangat bangga jadi orang kantoran, masuk kantor pagi, kemudian keluar kantor sore dengan gagahnya jelem barudak ayeuna mah Pak alimen gitu teh. Inginnya apa? Bebas ngantor iraha wae, kerja di mana saja tetapi hasilnya puguh, gitu ya. Nah, sehingga mereka lebih memilih apa? Lebih memilih pekerjaan-pekerjaan yang praktis dan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan melalui smartphone-nya. Ya, makanya marak apa? Marak online shop. Barudak ayeuna apa kreatif, Pak. Ngadamel naon wae, Pak. Dipotokeun, disebarkeun dina Instagramna, dina naonna, didagangkeun. Parayu teh teloban malilina deh. Ya. Kenapa? Karena orang sekarang cenderung malas. Ya, keluar rumah macet, keluar rumah panas, kalau untuk panas hujan. Bari naik motor teh kan lamun panas teu kehujanan, mun hujan teu kepanasan. Ya, Paknya. Nah, sehingga orang apa? Memilih cara praktis, gitu ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nah, yang kemudian milenial ini akrab dengan teknologi, ya. Jadi sangat akrab sekali dengan teknologi, ya tadi, ya, karena kemajuan teknologi yang lebih kepada cyber. Kemudian yang kita percepat saja, yang terakhir, ya, generasi ini kita juga orang tua biasanya terbawa itu tidak terbiasa dengan transaksi tunai. Jadi transaksinya apa? Dengan uang elektrik atau dengan kartu, ya. Jadi jarang orang bawa uang, misalkan dina sagepok di dompetan jarang, ya. Dia bisa hanya bawa kartu atau hanya bawa aplikasi. Kan sekarang bayar bisa pakai aplikasi, ya. Aya naon, aya GoPay, aya OVO, aya segala rupa lah, gitu ya. Sehingga orang bisa bayar seperti itu. Itu kecenderungannya, Pak, ya. Nah, ini kita langsung saja menjadi tantangan dakwah, ya. Kita sebetulnya dengan saya jelaskan secara ringkas barusan karakteristik generasi ini itu sebetulnya sudah bisa dibaca, ya, mana sisi positif, mana di sisi negatifnya, ya. Tetapi di satu sisi ini ada positifnya. Kalau saya persingkat, Pak, dengan era kemajuan teknologi atau revolusi teknologi yang menyertai tumbuhnya atau munculnya generasi milenial ini, itu saya bisa simpulkan dengan dua kata: mudah, murah. Mudah, murah. Segala sesuatu bisa menjadi mudah dan segala sesuatu bisa menjadi murah, ya. Kenapa mudah? Dengan teknologi kita butuh apa saja itu kita tidak perlu pergi kemana-mana, tapi menggunakan smartphone maka semua bisa datang mudah. Dan dengan proses seperti itu bisa jadi lebih murah, meskipun kadang-kadang jadi lebih mahal karena nanti ada dampak negatif apa? Penipuan, kejahatan dan semacamnya. Tetapi mudah dan murah ini di satu sisi positif,
Tapi kalau kita tidak bisa mensikapinya, maka bisa menjadi negatif, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana menghadapi dakwah di era seperti ini dan bagaimana mempersiapkan generasi di era seperti ini, gitu ya. Nah, kalau mau sedikit diurut ya atau dirunut ya, dampak negatif dari kemajuan teknologi yang saya sebutkan tadi. Pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Ngariung kieu, Pak, menjadi barang yang mahal. Kenapa? Karena orang lebih cenderung untuk bertemu di media sosial daripada bertemu secara fisik. Jadi silaturahim itu mengalami pergeseran dari silaturahim ya bertatap muka, jadi menjadi silaturahim hanya tegur sapa di media sosial. Sehingga Pak ada kelakar, Pak, lebaran kamari. Borok macena geus disiapkeun ranginang, geus disiapkeun susuguhan nya, kukoehan geus disiapkeun di imah geus diberesan, bade leuteunana nya, bade tuangeunana tos siap diantos, cenah silaturahimna dina WhatsApp. Atuh cenah ranginang teh. Basi gitu nya, dugikeun ka ayeuna ka karena aya. Sampai seperti itu anekdotnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang semakin jarang dan semakin malas untuk bersosialisasi secara fisik. Sakali nangariung, Pak, da kabeh nya penghap atuh. Nya. Ieu teh kumaha cing? Siga nu tuwuh wae ngobrol atuh. Gitu nya. Nah, jadi ini dampak negatifnya, ya. Dampak negatifnya orang menjadi malas bersosialisasi dengan sesama secara tatap muka. Yang kedua, dampak negatifnya apa, Pak? Meningkatnya penipuan dan kejahatan cyber, ya. Sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang ITE, ya. Undang-undang ITE ini adalah untuk menjerat orang-orang yang melakukan kejahatan melalui media sosial atau melalui cyber, melalui internet, gitu ya. Jadi banyak manfaatnya, mempermudah, tapi mempermudah juga kejahatan. Ya, di antara kejahatannya itu apa? Penipuan. Ya, kan di media sosial mah tiasa ngaku, foto tiasa digentos, nami tiasa digentos, gitunya. Nah, ari pas pendak cenah, nah benten itu kan. Ya, belum penipuan misalkan tadi mempermudah jual beli. Iya, tetapi tidak sedikit terjadi penipuan. Ya, barang yang didisplay yang dilihatkan dengan yang diberikannya. Lebih dari itu apa, Pak? Misalkan human trafficking. Ya, penjualan manusia. Ya, kemudian juga kejahatan-kejahatan lainnya banyak sekali itu melalui internet, melalui media sosial. Itu dampak negatifnya. Gitu ya. Cyber bullying atau bully secara internet, ya. Bagaimana apa bully secara internet teh? Jadi kita ada berita nih atau kita memposting apa gitu. Dibully apa naon? Dihina. Ya, atau di media sosial. Kenapa? Karena media sosial itu, Pak, ya. Asa ngomong ditukangin padahal hareupeun. Terus teu. Asa nyarios dipengkerin urang teh. Jong-jong wae teh ngagibah, mitnah. Tapi di media sosial sami sareng dipayunan, Pak. Itulah bully cyber. Ya. Sehingga kita sekarang ada yang disebut dengan hate speech. Ya, ujaran kebencian dan sebagainya itu adalah, ya, nanti kita sambungkan ya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mungkin di zaman sekarang modelnya jadi seperti ini, gitu ya. Kenapa? Karena dalam hadis misalkan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, mencaci sesama muslim itu adalah fasik, memeranginya itu adalah kafir. Dulu mencaci langsung, ya, sampai misalkan Rasul menyebutkan engkau jangan mencaci orang tuamu. Apakah ada orang seseorang yang mencaci orang tuanya? Kamu menghina orang tua orang lain, dia menghina orang tua kamu sama seperti kamu menghina orang tua kamu sendiri. Dulu mungkin secara langsung, tetapi sekarang bisa dengan dibully di media sosial, gitu ya. Jadi bentuknya saja yang berbeda. Belum di media sosial itu konten negatif banyak, gitu ya. Baik itu pornografi atau dan lain sebagainya.
fitnah dan juga pencemaran nama baik, menjauhkan yang dekat. Tidak saya sebutkan mendekatkan yang jauh, karena kalau yang mendekatkan yang jauh bagus ya, teman sudah tidak lama tidak ketemu ya, atau misalkan saudara sudah lama tidak ketemu, ketemu di media sosial ya, itu bagus. Tapi yang tidak bagus itu yang dekat jadi jauh ya, suami istri pagi gigir ya, nu iya sarang batur ngobrolna, nu iya sarang batur ngobrolna, apa dia dekat tapi jauh. Anak ya ditanya oleh orang tuanya jong-jong yang HP-na, kalau tahu kesarua deh gitu ya. Ini dampak negatifnya. Kemudian mengabaikan tugas dan pekerjaan. Kenapa? Ngajawab heula WA cenah. Gitu ya. Sehingga apa? Tugas terbengkalai, gitu ya. Pekerjaan terbengkalai. Nah, ini juga berbahaya, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Banyak orang yang dapat uang, Pak. Dari apa? Dari dia main HP. Tapi tidak sedikit orang yang kehilangan apapun. Dengan apa? Jong-jonting main HP. Ya, itu dampak negatifnya. Kemudian menurunkan prestasi belajar, juga kemampuan bekerja seseorang. Kenapa? Karena tadi ya, dia terlalu asik dengan dunianya sendiri. Nah, ini realita. Jadi saya munculkan dulu realita yang kita hadapi itu seperti ini. Lalu bagaimana menghadapinya? Gitu ya. Lalu bagaimana menghadapinya? Bagaimana kita mempersiapkan generasi muslim? Ya, bagaimana kita mempersiapkan misalkan wajah-wajah ceria yang seperti terpampang di gambar ini? Ya, ini kalau tidak kita protek, tidak kita jaga, ya, maka bisa jadi mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang tergerus oleh zamannya. Tetapi kalau kita jaga, kalau kita pelihara, dan sekarang Pak, dampak positifnya termasuk belajar itu banyak sekali yang dimudahkan dengan kemajuan teknologi tersebut, gitu ya. Nah, maka bagaimana kita mempersiapkan generasi muslim ini? Saya lanjutkan. Sejatinya ajaran Islam itu adalah ajaran yang abadi, cocok untuk diterapkan di setiap waktu dan dalam situasi apapun ya. Kenapa? Karena Rasul itu rahmatan lil alamin. Ya, yang diajarkan oleh Rasul sejak diutus sampai sekarang itu masih berlaku. Artinya apa? Nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlakul karimah yang diterapkan oleh Rasul itu sejatinya menjadi benteng utama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita agar dia mampu menghadapi situasi apapun di zaman apapun. Ya. Jadi kalau tidak, maka dia akan terbawa arus. Tapi kalau kita bentengi, meskipun dia ada di arus itu, dia akan bisa menjaga dirinya. Ya, sering diibaratkan orang yang hidup dengan ajaran Islam itu, yang dengan aturan Islam itu, orang yang hidup itu bagaikan apa, Pak? Bagaikan ikan di laut. Air laut rasanya apa? Asin. Ikan rasanya apa? Tawar, Pak. Ya. Aya oge lauk asin eta batas di uyahan. Ya. Ikan aslinya tawar padahal air laut asin. Kenapa ikan itu tawar? Karena hidup. Coba eta lauk paeh dina laut. Terus lain asin deui, Pak. Buruk. Ya. Rasanya itu sudah tidak tawar lagi. Kenapa? Karena dia mati. Nah, kita berada di zaman apapun bagaikan air laut ya, asin ya, banyak pengaruh negatifnya. Tapi kalau kita hidup punya prinsip dengan apa itu? Dengan Islam, maka kita akan tetap terjaga meskipun kita tetap hidup di tengah air atau di dalam air laut yang asin tersebut. Nah, maka saya katakan sejatinya ajaran Islam itu adalah ajaran yang abadi. Ya, nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai ibadah yang diajarkan oleh Islam itu yang akan membuat sebuah generasi sanggup menghadapi situasi apapun. Ya. Demikian juga dengan generasi milenial. Kenapa? Karena pada intinya, Pak, nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kejahatan, asyarru wal khairu, ya.
Al-birru wal-ithmu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, intinya sama. Yang beda apa? Caranya. Maaf. Tiba heula dugikeun ka ayeuna, nu namina ngabohong, haram halal? Haram. Dulu berbohong, ya, menipu, caranya demikian, konvensional. Sekarang berbohong, menipu, caranya modern. Tetapi intinya sama-sama dilarang. Ya. Dulu menipu tidak boleh, sekarang juga tidak boleh. Dulu caranya konvensional, sekarang caranya lebih modern. Sama, Pak. Ya. Sebetulnya di sisi positif juga sama, kebaikan, ya. Misalkan, ya, hormat kepada orang tua, berkata-kata baik, itu adalah sesuatu yang abadi, nilai yang abadi. Maka ketika itu diterapkan di setiap zaman, prakteknya bisa berbeda-beda. Nah, maka saya katakan sesungguhnya ketika kita menghadapi zaman seperti ini, ya, menghadapi perbedaan, perubahan dan semacamnya, maka kembalikan dulu kepada yang utama. Apa yang utama itu? Ajaran Islam yang utama. Maksudnya apa? Bekali generasi kita dengan apa? Dengan ajaran Islam yang utama itu. Sebab apa? Kalau dia dibekali dengan ajaran Islam yang utama itu, ya, saya tadi bagi tiga, akidah, ibadah, akhlak karimah. Kalau dia dibekali dengan itu, ya, maka dia akan sanggup menghadapi apapun. Dan ini pondasi yang harus diterapkan sejak awal. Maka kita harus punya kesadaran. Kalaulah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ini ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang kalau meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah, anak keturunan yang lemah, khafu alaihim, mereka merasa khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Falyattaqullaha, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Ayat ini memang secara konteksnya berkaitan dengan kekhawatiran kita meninggalkan generasi anak keturunan dalam keadaan miskin harta. Jadi sesungguhnya kita dianjurkan, ya, meninggalkan generasi itu, ya, kalau kita punya harta jangan dihabiskan, jangan diwakafkan semua. Generasi kita juga dibekali, anak cucu kita juga dibekali. Nah, logikanya apa, Pak? Ya. Saya ambil makna umum dari kata di'afan. Generasi yang lemah, anak keturunan yang lemah, ya. Untuk urusan harta saja kita harus khawatir. Apalagi urusan agama. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim, ya, atau Nabi Yakub, ya. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, pernahkah engkau melihat Nabi Yakub itu ketika hadir menghadapi kematian, apa yang ditanyakan kepada anaknya? Apa yang engkau akan sembah setelah aku tiada? Ini kunci apa? Kunci mempersiapkan generasi. Ya, maka dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari Luqman Al-Hakim. Ya, di dalam surat Luqman ayat ke 13 sampai 19 atau dari 12 sampai 19. Ini di antara pokok-pokok ajaran yang harus kita terapkan kepada anak kita. Kalau kita terapkan, maka dalam situasi apapun, ya, dalam kondisi apapun, di zaman apapun, dia akan menjadi generasi yang kuat. Tidak akan menjadi generasi yang mudah terombang-ambing, ya. Allah misalkan menyebutkan dalam ayat 12-nya surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi sebelum menceritakan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya,
Allah menceritakan dulu Luqman ini siapa. Luqman ini adalah orang yang diberi hikmah, ya. Ketika Allah walaqad ataina, dan kami telah memberikan kepada Luqman itu hikmah, ya, pelajaran-pelajaran yang berharga, sehingga disebut Luqman ini al-Hakim. Memang diperselisihkan apakah Luqman itu nabi atau bukan. Tetapi menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa Luqman itu bukan nabi. Ya, Luqman itu rajulun saleh. Kalau dilihat dari strata sosialnya, Luqman itu apa? Najjar. Najjar itu apa? Tukang kayu. Pami di urang mah nu ngadamelan romari, nu ngadamelan korsi, Pak. Ya, itu najjar, itu Luqman, ya. Ada yang mengatakan dia itu orang Habsyah. Habsyah itu apa? Ethiopia. Ya. Ada juga yang mengatakan dia itu orang Nubah. Nubah itu adalah perbatasan antara Mesir dengan Sudan. Ada yang mengatakan Sudan. Benang merahnya naon, Pak? Ada yang mengatakan Luqman itu orang Ethiopia, Habsyah. Ada yang mengatakan orang Sudan. Ada yang mengatakan orang Nubi atau Nubah. Nubah itu nama tempatnya, Nubi nama apa? Bangsanya, bangsa Nubi. Ya, itu adalah perbatasan antara Mesir dan Sudan. Naon, Pak, garis merahnya, benang merahnya? Mau disebut Ethiopia, mau disebut Sudan, mau disebut Nubah, kulitnya hideung. Ya. Berarti Luqman itu adalah berkulit hitam. Gitu ya. Jadi Mesir, bangsa Nubi sudah sampai berbatasan Sudan, itu kulitnya hitam. Jadi kalau dari sekarang itu Mesir ke selatan, Luxor, Aswan, itu mereka berkulit hitam seperti orang Sudan. Ya. Ethiopia kantenan hideung, Sudan kantenan hideung. Ya. Jadi Luqman ini adalah berkulit hitam, profesinya sebagai najjar, ya, bukan nabi, tapi dia adalah orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menurut sebagian riwayat hidupnya itu di sekitar zaman Nabi Daud. Nah, Luqman ini. Nah, tentu tidak semata-mata Allah ceritakan kisahnya. Ingat, yang diceritakan kisah dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang fiksi. Tidak ada yang bohong, semuanya terjadi. Ya, Al-Qur'an menceritakan umat-umat terdahulu itu memang terjadi dahulu seperti itu. Ya. Kemudian Al-Qur'an juga di beberapa tempat, di beberapa ayat menceritakan sesuatu yang belum terjadi dan kemudian terjadi. Persis seperti yang diceritakan. Contoh Fathu Makkah. Ayat idza jaa nasrullahi wal fathu itu sebelum terjadi Fathu Makkah. Ya. Dan ternyata betul-betul terjadi. Nah, berarti kisah Luqman itu juga itu betul-betul terjadi. Ya. Luqman ini seorang yang al-Hakim, kemudian memberikan nasihat, dan tentu ketika kita ingin mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat Luqman ini, Allah harus menjelaskan dulu siapa Luqman ini. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Nah, kemudian setelah itu apa poin-poin nasihat yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya? Nah, ini yang saya katakan nilai-nilai abadi ini. Pertama, yang ditanamkan oleh Luqman itu adalah menanamkan akidah yang kuat. Nasihat pertama Luqman kepada anaknya itu, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Upami ditinggal tina perspektif pendidikan, Pak, kacamata pendidikan ayat ini, pelajarannya luar biasa. Pertama, bagaimana cara Luqman mendidik anaknya? Dia mendidik dengan penuh kasih sayang. Lihat, wa huwa ya'izuhu. Ya'izu itu apa? Yuzakkiruhu wa yansahuhu, memberikan peringatan, memberikan nasihat. Mau'izah itu bukan tahzir, bukan mengancam, bukan, tetapi memberikan petunjuk, memberikan peringatan dengan cara yang baik, itu mau'izah, memberikan nasihat. Ya, wa huwa ya'idhuhu. Bagaimana cara Luqman memanggil anaknya? Ya bunayya. Apa bedanya ya bunayya dengan ya ibni? Kan disebut di awalnya wa idz qala Luqmanu libnihi. Kenapa ente ya ibni? Ya bunayya itu di sana ada nau'un minat tarahum. Ada sesuatu yang bernilai kasih sayang.
Kalau kita menyebut, memanggil ya bunda, beda dengan ya ibni. Ya ibni, anakku. Ya bunaya, anakku. Lamun cek orang Sunda mah, ya bunaya mah anaking. Lihat bagaimana Luqman membelai anaknya. Kemudian nasihat yang pertama apa? La tusyrik billah. Jangan musyrik kepada Allah. Berarti apa? Berarti harus kuat tauhidnya. Harus kuat akidahnya. Satu lagi Pak pelajarannya. Ketika Luqman melarang, ada apa? Ada alasan. Kenapa jangan musyrik? Inna syirka la zulmun azim. Nah, itu dilihat dari metode pendidikannya, gitu ya. Tetapi pelajaran pertamanya adalah bahwa mendidik anak, pendidikan pertama adalah akidahnya. Akidahnya yang kuat. Apa akidah itu? Keimanannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan khawatir terhadap anak kita, terhadap generasi muda kita, ketika mereka misalkan berbaur dengan zamannya, kalau mereka sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah sadar, ya. Kalau keimanannya kuat, sehingga keimanannya itu membuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan zaman sekarang orang sudah tidak ada yang ditakuti. Ya. Orang tua tidak takut, sama guru tidak takut. Kenapa mereka tidak takut orang tua? Kenapa mereka tidak takut orang guru? Ka Allah yang istisyun. Ya. Nah, itu masalahnya. Maka kalau mereka sudah ditanamkan akidah yang kuat, maka nanti akan muncul dari akidah yang kuat itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan perhatikan perintahnya, akan dia jauhi larangannya. Ya, hormat kepada orang tua, hormat kepada sesama, kepada guru dan yang lainnya, itu menjadi turunan dari akidah yang kuat tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah tanamkan akidah yang kuat, ya, kepada generasi kita agar dia sanggup menghadapi situasi zamannya. Yang kedua, ada yang menarik Pak di sini. Tina akidah Pak. Henteu kana ibadah heula secara mahdhah. Jadi dari akidah yang kuat tidak ke ibadah dulu secara mahdhah. Ya, misalkan salat, zakat dan yang lainnya. Tetapi di sini disebutkan bagaimana bersikap kepada orang tua. Ya, menghormati orang tua. Luqman menasehatkan kepada anaknya, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Berbuat baik kepada ibu saja tidak. Biwalidaihi, kepada ibu dan bapaknya. Walid itu secara bahasa apa? Artinya bapak. Tapi ketika disebut walidain, itu artinya ibu dan bapak. Ya. Maka kata Luqman, wa wassaynal insana, firman Allah ya tentang Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi berbuat baik kepada siapa? Kepada ibu bapak. Tapi ingat, ibu di sini diperingatkan bahwa ibu itu mempunyai peran yang luar biasa. Hamalathu wahnan ala hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya yang mengandungnya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Jadi lemah di atas kelemahan lagi. Cek bahasa Sunda maripuh pisan. Ya. Nah, kemudian wa fisaluhu fi amain, setelah itu disusui. Selama berapa tahun? 2 tahun. Baru disapi, gitu ya. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Karena itu kamu harus syukur kepadaku dan syukur kepada kedua orang tuamu. Pancena anu ngandung ma ibu wungkul, anu menyusui ma ibu wungkul. Bukan berarti tidak ada peran bapak. Sehingga meskipun di sini peran ibu dimunculkan, tetap hormat itu kepada ibu dan bapak. Kenapa? Karena dua-duanya mempunyai peran yang luar biasa.
Nah, kemudian saya bahasakan di atas, hormat kepada orang tua secara proporsional. Kenapa? Karena di sini di ayat seterusnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sampai kalau orang tua mengajak kepada kejelekan, sampai kalau orang tua mengajak kepada kemusyrikan, secara sosial hormati, temani, tetapi secara akidah jangan ditaati. Jadi kalau misalkan kebetulan orang tuanya kafir, kemudian anaknya muslim, maka tidak serta-merta dia jadi tidak hormat terhadap orang tuanya. Secara sosial dia hormati orang tuanya, ya, secara manusiawi, tetapi secara akidah tidak. Ini dicontohkan oleh sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang tadi saya ceritakan, dia diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah setelah Baiat Aqabah pertama. Itu adalah seorang sahabat muda dan punya seorang ibu yang kaya raya, sehingga digambarkan Mus'ab ini pakaiannya paling bagus, kendaraannya unta merah. Kalau Mus'ab lewat itu tercium wangi, harum. Kenapa? Karena mungkin kalau zaman sekarang parfumnya parfum mahal. Gitunya, begitu ngaliwat, terus ngaliwat sebarah meter, wanginya masih tercium. Itu Mus'ab bin Umair. Tetapi ketika Mus'ab masuk Islam, maka semua fasilitas dari orang tuanya diputus. Kenapa? Karena dia masuk Islam. Bagaimana Mus'ab kepada ibunya? Dia tetap hormat. Satu hal yang tidak diikuti oleh Mus'ab bin Umair kepada orang tuanya apa? Yang tidak diikuti adalah ajakan ibunya untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Selain itu, apapun perintah ibunya dia laksanakan. Meskipun resikonya apa? Resikonya dia diputus semua fasilitas dari ibunya tersebut, tapi dia tetap. Inilah gambaran wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepada akulah kembalimu, maka kuberikan kepadamu apa yang telah kau kerjakan. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi yang kedua yang harus ditanamkan kepada anak itu adalah bagaimana dia hormat terhadap orang tuanya. Bagaimanapun, ya, hubungan darah ini tidak bisa diputus. Dan ini di dalam Islam sangat diperhatikan. Kenapa, Pak Bu? Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, tidak sedikit anak tidak hormat kepada orang tua. Anak berbuat jahat kepada orang tua. Bahkan mungkin kita bisa mendengar berita ada orang tua dituntut di pengadilan kubudakna. Pedah naon, Pak? Pedah tanah anu jatah anak nate dianggo ku ibuna, bumina dianggo, ditagih sewana, henteu mayar, dicanda ke pengadilan. Zaman sekarang ada gitu, ya. Nah, cenah ustad da aya nu kolot ka budak oge, sami duanana ge oge aya, ya. Nah, jadi inilah yang kedua, ini adalah bagaimana dia hormat. Dan dengan kemajuan teknologi tidak mungkin ada anak yang tadi menjadi tidak hormat kepada orang tuanya. Nah, kemudian baru, nah, ini gambaran, Pak, ya, tadi perbandingan ini, saya ayat ini perbandingan bagaimana ternyata Allah bukan hanya dalam ayat ini saja, dalam surat Luqman saja, yang menyambungkan dari bagaimana beribadah kepada Allah, tauhid yang kuat, ibadah yang kuat, langsung kepada birrul walidain, ya. Nah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Alla ta'budu illa iyyah itu tauhid, ya, tidak menyembah, tidak beribadah kecuali karena Allah, kecuali kepada Allah, itu tauhid. Setelah tauhid apa? Wa bil walidaini ihsana. Nah, ini juga metode yang diambil oleh Luqman, ya, setelah tauhid kemudian birrul walidain. Kemudian, ya, yang ketiga, sadar akan muraqabatillah. Apa muraqabatullah itu? Jadi Allah mengetahui dan melihat semua gerak-gerik kita. Ya. Jadi ini adalah
buah dari tauhid itu sendiri, sehingga melahirkan generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman membahasakannya, ya bunayya innaha in taqu mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Jadi kata Luqman, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada di atas batu atau di langit atau di bumi, pasti Allah akan membalasnya. Jadi apapun yang engkau lakukan itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Jibril bertanya kepada Rasul, mal ihsan, maka akhirnya Jibril menjelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini menjadi sebuah kontrol tersendiri, Pak. Jadi jelema ayeuna leuwih sieun ku CCTV, Pak. Tibatan sieun ku naon? Ku pantauan Allah Subhanahu wa taala. CCTV mah, Pak, aya kadarna error. Ya, pan aya ieuna punya aya anekdotna, aya ibu-ibu cenah baheula mah belanja teh 50.000 ge bisa kabeuli sagala rupa cenah. Ari ayeuna, Bu, naha teu tiasa marahal sanes seueur CCTV cenah. Gitu nya. Nah, jadi kenapa kalau dia sudah merasa gerak-geriknya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tertanam oleh alam akidahnya, maka di dalam bermuamalah, dalam berperilaku, baik berperilaku interaksi sosial atau berinteraksi dengan teknologi, itu akan menjadi kontrol tersendiri. Kenapa banyak yang tidak kontrol, banyak yang lepas kontrol? Karena tidak merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya takut kepada CCTV, tidak takut kepada muraqabatillah. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu ibadah yang kuat. Ini satu ayat saya pisahkan. Ya. Ini satu ayat sengaja saya pisahkan karena sebetulnya kamu disatukan juga sama, karena di akhir ayat inna dzalika min azmil umur. Azmul umur itu ada tiga, ya, yang dalam wasiat Luqman ini. Pertama sholat, kedua amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga sabar. Ya, yang ketiga sabar. Nah, saya pisahkan. Yang keempat yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya itu adalah ibadah yang kuat. Digambarkan oleh apa? Oleh sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Anaking adegen sholat. Pertarosan apa? Di zaman Luqman terus ayah sholat. Ah ya pan iya dalilna. Ya. Pan iya dalilna. Ya. Mungkin kalaupun ada pertanyaan, salatnya umat terdahulu dengan salatnya sekarang sama tidak? Pertama sama. Sama-sama apa? Sama-sama salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaifiatnya bagaimana? Kaifiatnya secara detail tidak dijelaskan atau tidak diketemukan penjelasan secara detail mereka sholat seperti apa. Tetapi di dalam beberapa keterangan disebutkan, Pak, ayat ruku, ayat sujud. Ya, seperti apa? Ketika Nabi Ibrahim, ya, antahhira baiti lit-taifina wal akifina war-ruk'i sujud. Ya, agar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membersihkan Baitullah itu untuk siapa? Untuk orang yang tawaf, untuk orang yang ruku dan sujud. Ruku sujud itu di sholat. Berarti umat zaman dahulu juga sholatnya ada rukunya, ada sujud. Ya. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam uqnuti li rabbiki. Ya. Maka hendaklah engkau, ya, berdoa meminta kepada Tuhanmu dan sujudlah dan rukulah. Sujud ruku itu apa? Salat. Gitu ya. Nah, ini menyimpang sedikit lah. Tetapi intinya dari poin ini, bagaimana poin selanjutnya mempersiapkan generasi itu, ajarkan kepada mereka, bekalkan kepada mereka ibadah. Salat ini adalah representasi ibadah yang utama. Kenapa? Karena sholat ini adalah ibadah yang utama, rukun amali yang utama secara syahadat, gitu ya. Dan dalam hadis disebutkan kalau sholatnya beres maka beres semuanya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad haddamaddin.
bainal mar'i wal kufri tarkus shalah, al ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Ya, jadi yang membedakan antara orang muslim dan kafir itu salat. Kalau dia mengaku muslim teu salat, maka keislamannya sudah lepas. Ya. Nah, yang di, pertama dihisab itu nanti apa? Salat. Kalau salatnya beres, beres semuanya. Jadi bukan berarti salat ibadah yang lain tidak penting, karena kalau beres salatnya akan beres semuanya. Orang teu acan laminya ngantunkeun saum. Ya. Ketika bulan Ramadan banyak yang tidak saum. Ya. Banyaklah di Tegalega mah komo pa katingali pisan, gitu ya. Nah, tanya apa kan utara saum sok salat tara. Ya. Bukan apa-apa, saya hanya ingin itulah dampak dari salat. Jadi tidak mustahil orang yang tidak saum itu kebanyakan dari mereka mereka tidak salat. Karena pernah kejadian ada bapak-bapak nuju saum ngaroko ngalepus ya, Pak. Ditaros, Pak. Nah, teu saum. Awalarna teh henteu kieu. Nah, ada neng cenah saum atau nacep ari saum ari ngaroko mah teu batal cenah. Sanes, Pak, ngajawabna teh. Ah, cenah da bade naon saum ge bapak mah tara salat. Itulah salat, Pak. Ya kan siga bener tapi salah teteh. Benerna naon? Eh, memang keur naon saum ari tara salat mah. Gitu ya. Tapi salahnya apa? Kenapa tidak salat? Nah, menghadapi perkembangan teknologi yang seperti tadi, Pak, kalau sholatnya terjaga, maka insya Allah semuanya terjaga. Dan bagaimana dia sampai bisa menjaga sholatnya? Tadi, Pak, poin akidahnya yang kuat. Bagaimana dia kepada orang tuanya? Kenapa kepada orang tuanya? Karena ternyata pengaruh pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya, khususnya dalam sholat, itu besar sekali. Sampai Rasul mengamanatkan, alimu awladakum as-salata wahum abna'u sab'in wadribuhum ala ashrin wafarriquhum fil madaji. Jadi anak itu wajib sholat setelah dewasa, tapi dilatih sholat sejak umur 7 tahun. 10 tahun belum sholat, padahal 10 tahun belum wajib pukul. Ya, bahkan 10 tahun itu anak sudah mulai dipisahkan tidurnya. Kalau punya anak laki-laki dan perempuan, sebelum 10 tahun sok bobo sarang, terus 10 tahun pisahkan, Pak. Margi nu istri sekedap dia bakal head. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya sholat, sehingga kalau dia dari 7 tahun sudah diajarkan sholat, 10 tahun sudah biasa, 15 tahun, 16 tahun dewasa, tekedah hati handui. Ya. Dan kalau sholatnya sudah terjaga, mau bagaimana teknologinya, mau bagaimana situasinya, mau bagaimana pergaulannya, sakumaha pangsetna cai di luar da dia hirup, maka moal kabawakeun pangset. Nah, ini ya, salat begitu penting. Kemudian dia juga bukan hanya soleh pribadinya, punya semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dirikan salat. Lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Lakukan kalau ada orang lain yang ini semampunya, ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu berat. Ya. Sehingga bagaimana? Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apapun yang menimpa diri kamu. Inna dzalika min azmil umur, karena itu adalah merupakan perkara-perkara yang utama, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Pak, masih ada beberapa poin lagi. Bagaimana menjaga sikap? Dilarang sombong. Ya. Nah, wala tusair khaddaka linnas. Khadd itu apa? Pipi. Ya. Jadi khadd itu pipi. Wala tusair khaddaka dalam kamus as-sa'ru itu artinya asalnya adalah daun yusibul jamala fayaltawi ra'suhu, penyakit yang kena kepada unta, unukohu, ya, kena kepada leher unta. Karena sakitnya itu dia lalu memalingkan, ya, wajahnya. Nah, itu arti as-sa'ru. Maka wala tusair haddaka, jangan engkau palingkan wajahmu. Khad itu pipi, arti asalnya. Nah, tusair itu memalingkan. Dan ini gambaran dari apa? Dari kesombongan.
Entah gitunya mendi orang mah. Nah, wala tusair haddaka linnas. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Jangan sombong. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesombongan di sini digambarkan dengan sikap. Ya. Sikapnya apa? Sikap bagaimana cara dia menatap dan sikap bagaimana cara dia berjalan. Ya. Pak, Bu, tatapan orang kajalmi eta teh tiasa dipaham. Tiasa dipaham ieu jalmi teh hormat henteu. Ieu jalmi teh sombong henteu. Ieu jalmi teh angkuh henteu, tiasa, Pak. Sok sanaos tebakanana tiasa lepat, tiasa leres kitunya. Tatapi na biasana eta teh upami tina hate lebet kana hate deui. Tapi beungeut nya wajah, ya, itu adalah buruan hate cenah, ya. Nah, sehingga wajah itu menggambarkan isi hati. Maka kesombongan, yang sombong ini pada dasarnya penyakit mana? Penyakit hati. Bukan penyakit anggota badan. Tetapi anggota badan itu bisa menggambarkan dan mengindikasikan kesombongan itu. Sehingga di sini digambarkan wala tusair haddaka linnas. Dan kemajuan teknologi, kepintaran seseorang bisa jadi membuat manusia itu sombong. Contoh jalmi pang sombong-sombongna saha, Pak? Saha? Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu sombong? Ai sombong itu dalam bahasa Arabnya apa? Takabur. Takabur itu bukan kabir. Ya. Takabur itu kalau bahasa Sunda gumede. Ari gumede gede teu? Henteu, Pak. Gumasep, anu gumasep kasep teu? Henteu, Pak. Sanajan kasep baji gumasep menjadi goreng. Gumelis, gelis teu? Guminter. Nah, takabur itu adalah gumede. Kenapa? Karena dia tidak besar. Tapi biasanya ada alasan kenapa dia sombong. Dia punya tapi sedikit gitu. Ya. Nah, maka sombong itu adalah menganggap dirinya besar padahal tidak. Nah, dengan apa yang kita miliki itu bisa jadi berpotensi orang itu jadi sombong. Kenapa? Karena merasa bisa. Karena merasa punya. Orang yang paling sombong itu Fir'aun. Sampai kesombongannya dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Itu Fir'aun, gitu ya. Nah, kenapa Fir'aun mengaku sebagai Tuhan? Ternyata Fir'aun mempunyai segalanya. Harta, kekuasaan, segalanya dia punya. Sehingga dia mengatakan mungkin, ah, sah cenah bisa ngelehkeun kuring. Beungharna, kakawasaanana, pengaruhnya, segala macamnya. Nah, maka oleh Allah ditenggelamkan di laut. Dan menyebutkan, dia itu takabur. Kenapa? Di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Nah, inilah yang harus dijaga. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, ini juga bagian dari tadi, maksudnya turunan dari tadinya itu adalah bagaimana menjaga sikap dan ucapan. Ya, sikap dan ucapan tuh waqsid fi masyika, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Ini penguatan dari yang tadi. Ya, tadi kan wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan secara angkuh. Nah, bagaimana jalan? Jalan sewajarnya lah. Ya, waqsid fi masyika, dan sederhanalah dalam berjalan. Kenapa? Karena berjalan mun urang sok dongko teuing nya di sisi ieu. Tanggah teuing tapi wajarlah, ya. Nah, jangan terlalu dibuat-buat. Waqsid fi masyika, waqdud min sautik, lunakkanlah suaramu. Kenapa, Pak? Suara itu menggambarkan isi hati. Suara itu menggambarkan banyak hal. Suara itu menggambarkan banyak hal. Bahkan ada mengatakan begini, kalau orang bahasa kita tong kosong bunyinya nyaring, maka biasanya kalau orang yang kurang berisi suaranya nyaring, ya. Tetapi semakin orang berisi, semakin orang berilmu, biasanya semakin berkata baik, semakin bertutur sopan,
Nah, digambarkan oleh Luqman, waqsid fi masyika wagdud min sautik, rendahkanlah suaramu. Dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, jangan engkau meninggikan suaramu di atas suara nabi. Berarti nabi nyariosna tertarik, Pak. Ya, tertarik, terjojorowokan gitu ya, teramak-amakan, tepopolotot gitu ya. Bukan berarti sewaktu-waktu mungkin tidak marah. Nah, tetapi ini menggambarkan bagaimana kedewasaan sikap. Mungkin sekarang yang namanya suara nyaring, suara keras itu bukan hanya jojorowokan, amak-amakan, tetapi tadi saya mengatakan misalkan ada yang sebut dengan head speak. Ada orang yang dulu mungkin kalau kita di depan tidak berani, Pak, nyarekan, tapi ayeuna mah keuheul ka tetangga di statuskeun. Meni sombong, ih tadi pendak teu naros. Gitu ya. Meni kumende, ih beda kadar ge meser bumi enggal misalkan. Itu kan kalau diucapkan di depannya itu jadi apa? Ya, kalau diucapkan di depannya jadi caci maki. Kita tidak ucapkan di depannya, tapi kita caci maki di apa? Di media sosial, sama, Pak. Tidak boleh, sama. Gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan waqdud min sautik. Rendahkan suaramu, bukan nyariosna lalaunan sebetulnya. Karena bisa jadi ada orang yang suaranya pelan, tapi aya jalmi anu nyarios teu kedah ngangomik, teu kedah ngango ieu. Aya oge jalmi karakterna, atau misalkan satu bangsa ketika berbicara tidak bisa dibedakan mana marah dengan tidak, gitu ya. Karena apa? Orang Arab naros oge popolotot, orang yang kena ngambek padahal henteu, gitu ya. Tapi yang dimaksud rendahkan ini adalah jaga adabnya, jaga sopan santunnya. Sampai digambarkan di sini, inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya sejelek-jelek suara itu adalah suara keledai, himar. Matiasa dieunya sim kuring mah karena sering kapungkur ngupingna, Pak. Teu aya sato panggoreng-gorengna sora ti keledai. Jelek sekali suaranya, ya. Dan keras lagi. Gitu ya. Pak, suara kuda mah apa masih merdu, Pak. Nyerengehna teh mah. Suara sapi masih leuheung, Pak. Di sim kuring teu tiasa praktekeunana. Gitu nya. Teu tiasa praktekeunana. Kalau suara keledai itu jelek sekali. Makanya pas ngupingkeun suanten kelde, Pak, pantesan saur Al-Qur'an, inna ankarol aswati la sautul hamir. Nah, ini, Pak. Jadi benteng-benteng ini adalah inti dari ajaran Islam itu sendiri. Ini inti dari yang dibawa oleh Rasul itu sendiri. Kalau kita siapkan generasi kita akidahnya kuat, ibadahnya hebat, hormat kepada orang tua, tidak sombong, menjaga sikapnya, amar ma'ruf nahi munkar, maka di generasi apapun, di situasi apapun, baik dia mau generasi X, Z, Y, nya mau milenial, mau apapun, maka prinsip ini akan menjadi benteng dan akan menjadi pembeda, dan dia tidak akan mudah terbawa oleh arus apapun. Artinya apa? Yang baik dia bisa akan ikuti, tetapi yang jelek bisa dia filter. Yang terakhir sekali, Pak, yang tidak kalah penting adalah peran dari keluarga. Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini sesungguhnya adalah inti peringatan paling utama, bagaimana keluarga menjadi benteng yang paling utama. Maka saya gambarkan apa? Luqman kepada siapa? Kepada anaknya. Berarti apa? Berarti di sini ada tanggung jawab orang tua yang besar mempersiapkan generasi yang baik, yang kuat, generasi muslim yang mampu menghadapi situasi apapun di zamannya. Itulah, bapak-bapak, ibu-ibu, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat surat Luqman ayat ke-12 sampai ke-19, bagaimana Luqman mempersiapkan generasi, yang dari sana kita bisa mengambil bagaimana kita juga
bisa menerapkan ajaran-ajaran ini, nilai-nilai ini untuk generasi kita, sehingga dia akan menjadi generasi muslim yang mampu menghadapi situasi dan kondisi zamannya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan.